Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Di video ini kita akan belajar komposisi dua fungsi Ada dua cara ya Ini yang pertama F bundaran G inverse x adalah G inverse bundaran F inverse Jadi dibalik Nah ini kita gunakan sebagai cara satu nah, Ini cara dua Itu Ya, simak terus sampai selesai biar nanti paham ya. Misalkan kita punya fx yaitu 2 3x 5 dibagi 2x 1 kemudian gx nya misalkan 2x min 3 nah maka kita tentukan ini berapa cara yang pertama yaitu kita cari dulu komposisinya ya kita cari dulu komposisinya maka kalau kita cari komposisinya, berarti kan F bundaran G, X itu kan artinya F buka kurung G, ek. Artinya G, X itu dimasukkan ke F dulu. Atau X-nya di F diganti dengan G, X. Sehingga kalau kita seperti itu kan hasilnya berarti 3 kali ini, yaitu 2X min 3, min 5 dibagi 2 kali 2x min 3 plus 1 seperti biasa dikali semua perhatian ketemu 6x min 9 min 5 dibagi yang bawah sama kali juga 4x min 6 plus 1 sehingga 6x min 14 dibagi 4x min 5 ya, maka f bundaran k-nya hmm, kita invers. Oke, okay, sebelum invers ini kalian gunakan saya cepat ya. Seperti kan ada ini kemarin saya sudah saya pasti videonya sebelumnya yaitu ax plus b dibagi cx plus d, maka f inverse nya kemarin adalah ini yang a kita tukar di bawah ditukar ke atas kemudian tambahin negatif sehingga kan hasilnya min dx plus b per cx min a nah sehingga ini berarti juga sama ini min 5 kita taruh ke atas 6 nya ke bawah tambahin negatif berarti min pindah jadi plus berarti 5x min 14 dibagi 4x min 6 maka oh, udah selesai ya. Kalau kita gunakan cara dua, cara dua itu dengan cara menginverskan rumus-rumus ini. Berarti, jadi pakai pertama yang bentuk yang kedua kemarin adalah a x plus b maka f invers x nya adalah x min b per a. Ya, sekarang kita cari. F inverse-nya berapa? Berarti kan F inverse-nya ketemunya berarti dibalik ketemu min 1 X min 5 dibagi 2 X min 3. Seperti biasa di pameran ini, satunya ke atas, tiganya ke bawah, tambah negatif. nih Kita cari lagi inverse dari G. G inverse X sama dengan X plus 3 dibagi 2 Nah Ini ya sekarang kita lanjut Masuk ke rumus yang kedua tadi ini Berarti G inverse bundaran F inverse X Sama dengan G inverse Buka kurung G F X inverse ya Nah ini Berarti Artinya F X masuk ke G Berarti ini kita masukkan ke sini Berarti kan hasilnya min x min 5 dibagi 2x min 3 ditambah 3 dibagi 2 karena x nya di sini kita kali dengan ini. Disamakan penyebut ini kali silang. Min x min 5 ditambah 3 kali yang ini yaitu 2x min 3 dibagi 2x min 3 per 2. Min X min 5 ini kamu kali berarti plus 6 X min 9 dibagi 2 X min 3. Ini per 2 nya min per 1 kita naikkan ke atas. Dikali 1 per 2. 2 per 1 jadi 1 per 2. 6 X dikurangi X berarti 5 X. Min 9 min 5 min 14 2 kali... 2, x E, 2 kali min 3, min 6. Maka sudah selesai dan hasilnya juga sama. Nih, ini sama kan sama. Oke, itu ya dua cara. Ini kalau belum paham silahkan ulangi video dari awal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.